putar kerajaan. Cerita yang kita lihat sekarang ini dalam blog lah, teman-teman sekalian. Bapak Saiful, ini Saiful, serupa Saiful nih, yang kena kononnya kena lewat Le Anwar tuh. Bapak dia mengeluarkan kenyataan, dia bilang ini adalah satu perancangan yang sulit oleh seorang pegawai polis tinggi. Di sebaliknya pula, bala datang Sabah kasih tahu yang Najib ada kena menang-kena dengan pembunuhan Atan Tuya. Jadi kita boleh dapat gambaran dua pemimpin. Hah? Siapa Najib, siapa Anwar. Jadi saudara kalian terpilih kongawi. Saya dengar, saya dapat telepon dari KL, saya diminta untuk pergi ke KL minggu depan untuk membuat perbincangan dengan rakan-rakan karena konon-kononnya Najib mau bubar Dewan tidak lama lagi. Dan sekarang ini kita lihat masih dari BN pun mulai bergerak. Kalau dulu ini saudara sekalian, satu bulan, dua bulan sebelumnya kita nampak Kuala Lumpur ini, tahu termasuk Sabah ini, merah saja, macam laut merah. Apa itu merah? Itu skap Putri UMNO kan? Sekarang di KL tidak kena pakat. Jentera Barisan Nasional lumpuh di Kuala Lumpur. Lumpuh sama sekali. Dari segi perjumpaan, apa yang buat? Derang pergi kacau. Dalam barisan ini semua tengok sama Najib. Kalau Muhyiddin cakap, awak kena ngambil dulu. Dengar apa Najib cakap. Cua-c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 ua
Ada kita nampak video ya kan? Yang dia saudara Jo lah, minta maaf saudara Jo. Kita nampak dia akui saya lah staring itu dia bilang. I am the man. Jadi pemimpin-pemimpin komponen Barisan Nasional orang tidak dengar, hanya Najib. Najib pun sudah dia kapal-kapal. Nah sekarang ini BN ini terpilih kongsi desperate. Tapi pergi main lah. Dia tahu kita ada di sini bikin. Sedangkan Pak 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 tadi pertandingan karaoke. Kita ini orang Sabah memikirkan bagaimana negara kita ini ditaluki oleh penjahat dari Filipina. Dia orang ini bawa syok-syok main karaoke lagi. Sepatutnya ambillah peluang ini bagi tahu sama rakyat apa pandangan Barisan Nasional tentang penalukan oleh pengganas ini. Kita dalam ceramah kita berfungsi, saya akan berfungsi ini, Datuk Kelakau berfungsi, Datuk Majul berfungsi. Tapi ini karaoke, macam semua ini oke. Nah inilah saudara sekalian. Semua ini saya kawan-kawan kita, ya kawan-kawan tapi naik kan. Sampai si Tinus pun dia cukup sama kita men. Tapi oleh karena ada karaoke dia pita pada disini. Jadi tidak apa-apa. Nah di sini belum setakat ini sejalan. Ya setakat ini. Di Pinampang dulu kita buat macam ini tapi dilapor polis. Terpaksa dalam 24 jam karena pindah dua camp pergi rumah orang. Tidak apa? Kurang lebih 400-500 datang. Ini peringkat kampung macam ini. Jadi berucap-berucap ini penganjur kita ini diambil tuhon. Apa ini speaker pergi bawa. Saya bilang siapa mau timbak ke sana? Ada barisan bahasa sana bawa dia bilang. Berapa orang? Adalah 20 orang dia bilang. Yang siok dia ialah di perhimpunan PKR Jennifer Lasimbang ketua wanita PKR Pinampang. Dan di bawah itu dipimpin oleh abang dia Datuk Philip Lasimbang. Dia bilang matilah kita ini 20 orang sejak derang banyak di atas dia. Dan kali ini derang di atas kita di bawah. Tapi saudara sekalian, kita membincang perkara yang serius. Ini bawa syok-syok sama budak-budak. Jadi saudara sekalian, inilah cara jarang ini. Desperate. Nah ini di Sabah okelah, setakat musik ini tidak apa. Tapi di KL ini, kita baca dalam blog. Apabila itu bas jalan dilempar batu. Ya, ditikam. Anwar pun kena, kereta ditandang. Nah, kalau BN ini percaya dengan
perjuangan mereka, mereka tidak buat macam itu. Politik bersih ini sepatutnya tidak melibatkan kekerasan. Jadi sampai sekarang cat di bas jelajah itu tidak dipadam, mengingatkan kepada rakyat bahwa inilah muka-muka ataupun image Barisan Nasional. Kalau dulu ini pembangkang takut nih, tapi nih undahin sila. Tapi sekarang rakyat tidak takut. Saudara-saudara sekalian, selain daripada macam ini, kira sabotas sampai itu kan? Lempar batu, lempar botol dan sebagainya. Di Sabah ini ada taktik lain lagi. Inilah, mau kasih 10 ringgit datang, 20 ringgit. Kawan saya ini, saya tidak dengar selama apa ini sama-sama menjadi pemimpin tidak pernah begitu, tapi sekarang rupanya oh ya aku mutusin. Dari mana uang itu? BN. Ini uang itu bukan daripada PBS aku tu, dari UMNO. Mereka tidak secara mereka ini diperalatkan. Yang terbaru sekali, saudara Tony ada cakap pasal tiga Tan Sri berpegang tangan. Wah, gagahnya tiga Tan Sri. Tapi tidak apa. Di Pinampang dulu, apabila nampak, saya minta kawan bagi tahu sama orang. Kalau ini tiga Tan Sri berani, kita jemput mereka berdebat dengan Sri Panglima ini. Tiga lawan satu. Sehingga hari ini, saya belum dapat jawaban dan kawan sana turun bagi tahu kemampuannya bos, saya mau jumpa. Kalau satu Tan Sri takut, biar tiga Tan Sri. Mereka atur tempat atau masa, ataupun saya taruh apa ini, tentukan masa dan tarik. Bagus sebut bubar. Ya, saudara sekalian, di luar dapat Amerika, apabila pilihan raya, dalam itu apa itu primary, pemilihan lagi calon deputi pun sudah 7 di baris sana, berdebat masing-masing, ada juru acara, mereka mempertengahkan pendapat, dia punya vision. Di sanalah rakyat menentukan, oke, okay, ini Romi lah kita pilih wakil Parti Republikan lawan itu Barack Obama. Lepas debat dia makan sama-sama, apa masalah? Di Kenya ini adalah satu negara third world country seperti Malaysia. Pun saya nampak di baris 7 calon-calon presiden. Ada yang presiden, ada yang bekas presiden, menteri mau apa ini jadi presiden. Dan ada juru acara dihantam habis-habisan. Bilang, dulu ada laporan kau ini korup apa macam kau. Ya pertahankan dengan tenang. Jadi rakyat Kenya ini, dia punya demokrasi ini, kata orang tidak semasak dengan Malaysia. Tapi dengan ini saya ingat Kenya ini, Afrika ini, lebih matang daripada kita di Malaysia ini. Karena kita ini main politik lempar batu, main politik karaoke, nah, ini macam. Jadi saudara sekalian, harga kaditit, saya nampak dalam surat kabar ada program tatabak. Oh ya, tatabak. Tiga Tan Sri ini bergabung. Saya tidak tahu dari mana dana yang dapat, tapi saya garanti ini daripada sana. Dia mau beli speaker lah, alat-alat gerja-gerja semua. Ui, cantiknya program. Kenapa sekarang baru buat? Kenapa dulu tidak buat? Saudara sekalian, dalam soal pembahagian peruntukan kepada gerja-gerja ini, sayalah pengurusi pertama. Apabila peruntukan ada, saya masih ingat lagi, Datuk Saleh Said Kuruang. Ketua Menteri pasal itu. Dia panggil semua pemimpin gerja, dia cakap, saya tidak tahu menau ini gerja punya hal, Datuk Wilfred yang bagi, saya panggil semua pemimpin-pemimpin, kita bagi mengikut umat. Ya. Begitu juga. Tapi selepas saya tidak jadi menteri, tidak ada dilantik. Tidak, Datuk Pairin, mana ada pegang tu duit? Musa yang pegang, suka-suka kasih envelope sama bisep-bisep pastor-pastor semua. Tapi sekarang tatabak sudah ada. Akan kasana ang mga lalo tepekungay bulan petetabagitan na tutunan. Jadi saudara sekalian, itu tidak. Sekarang ini Sabah sudah takut. Jelajah kita panggil Cikgu Badrul, Rafiji, Saudara Tencua. Datang sini. Sekarang ini ambil alasan ban
tensual masuk ke sana itu belum lagi lah. Bayangkanlah teman-teman sudah sekalian. Penceroboh 200 orang senang-senang masuk sini dengan senjata lebih canggih daripada polis kita dibawa berunding. Ini rakyat Malaysia di ban, diharam masuk wilayah sendiri. Ini siapa ini? Apa punya pemerintah? Apa senjata tencuah yang membuat di sini? Hanya ada pihak mulut cakap saja. Itu peguam, apa itu? Senator daripada Australia. Ditangkap airport atas asas keselamatan negara. Apa dia buat? Ini yang berhormat dari Australia. Ditangkap pilot airport, sesudah pun balik ke Australia. Tapi ini yang penceroboh 200-300 orang. Kita tidak tahu berapa jumlah sebab kerjaan tidak beritahu. 3 minggu buat berunding. Apa jadi dia sudah sekalian terpikir? Nah, saya pergi kepada lahat. Oleh kerana Najib ini tidak tahu untuk mengambil keputusan, polis tak bawa sinum balik. Ada nampak orang gambar-gambar itu? Dua saat polis masuk di sempurna, ada satu karena panggal kepala, satu karena kurik mata. Askar di apa itu? Semenul. Nampak itu bangkai itu? Tidak kepala. Berunding lagi. Saya berani mengatakan ini kita begitu sedih sekali. Begitu sedih rakyat Sabah ini berkabung kerana kehilangan wira-wira kita ini. Oleh kerana anak orang. Ika buduhan ini Najib. Bawa berunding sama pengandas. Bila Isamuddin datang Sabah, oh ini bukan pengandas. Dia bukan teroris. Jadi apa itu? Turis kah? Pelancong. Dia bilang, ya sekarang kita tahu. Dia ada IC. Dia ada Aliamno. ADO apa kasih dia? Hah? Apa kasih dia? Betul. Kudat. Semua tali punya. Nah, tapi ni kongai. Dulu pi boros-boros tokoh dina dekat Datuk Majalom saya sempat dalam parlimen 3 tahun yang lalu. Iti napa gaya-gaya harap yang kawan-kawan di atas dengar ah. Dengar sikit. Saya cakap. Ini gara-gara PA dan UMNO bagi IC ini. Pertama sekali Dr. Mahathir ini saya mengatakan ini pisau makan tuan. Dan ini akan meletup lebih masa. Dan saya tidak sangka dia berlaku lebih awal daripada yang saya sangka. Kita tanya, Nukur tahu nak tala bandar, Meri nilut 300 orang masuk dalam. Kenapa sudah sekalian? Dia diam saja. Tidak mau kasih kenapa? Itu dia orang itu bukan satu kali masuk Sabah. Satu masuk pura-pura pergi jual ikan. Polis dia boleh tangkap, nah siapa yang maikan? Wangi lagi maikan dia. Datang satu, mereka 300 baru dalam memerintah. Nah, tapi ini kongawai, saudara sekalian. Apabila Najib didesak oleh rakyat, barulah dia bilang, oh ini bukan kuasa askar, ini baru kuasa polis. Dalam undang-undang kita, kalau masalah dalaman, polis punya kuasa. Tapi kalau ini diserang dari luar, itu kuasa askar. Tapi, kalau dia bilang bukan teroris, dia polis. Kenapa ujung-ujung askar juga yang pergi serang? Ini yang kita tidak tahu. Ini saya ada kasih keluar surat kemarin, kenyataan kemarin. Nggak tahu kasih keluar atau tidak keluar itu. Kita tanya, itu bom. Dia meletup 1 kilometer daripada itu musuh. Ya, ini. Keluar dalam surat kabar, komandan yang penceroboh ini, dia telepon kawan di Filipina, dia bilang, sedang tengok, saya belum bom meletup sana 1 kilometer. Sama ada kapal pesawat itu tidak berfungsi, ataupun ada di sebaliknya. Dalam bahasa Inggris, dia bilang itu bom, dia bilang to flush out, bukan membunuh. Flush out ini menumpurasi supaya ada ya kalau mengugari korup mereka pensiun barulah itu askar ditimbak. Saudara sekarang kalau bilang sayang dengan askar kita ini, kenapa tidak bom satu kali tidak melibatkan satu orang mati meriam berdasar kereta kepala dasar bom pun menempuruh rosita teman. Nah dia bilang oh itu 300 orang kena kepung sudah sekarang ini sudah tidak tentu. Dia bilang tidak tahu di mana saudara. Dia bilang oh jangan tetap di kepung sana